Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saya Dery Sulaiman bersama dengan Umaru Takeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Fasco Semi. Masya Allah. Kita bertiga ini insya Allah akan buat, sudah buat sih sebetulnya, sudah bukan buat. Akan, sudah buat sebuah grup yang bernama Daram. Daram itu maknanya? Darah Minang ya. Apa, kenapa sih ini ide, ini fikir mainnya, kenapa ada ide bentuk lagu-lagu yang genre punk, metal, yang kekinian tapi dengan bahasa Minang. Apa bahasa tujuannya Minang. Ide ini muncul di mana di Pasco? Kalau bahasanya dari Syekh dari Sulaiman tuh membangkian batang terendam. Dibangki batang terendam. Ya, semoga dengan ini kan kita bisa menciptakan ini ya, nuansa baru mengobati rindu orang-orang Minang. Iya. Jadi orang awak gua semetal-metalnya agak mau tetap Islam ya. Islam. Jadi di Sumatera Barat itu pertama kali itu bukan Hindu Buddha, Islam udah ada duluan. Oh, Masya Allah. Itu sejarah yang perlu diluruskan tuh sih. Jadi orang bilang kan sejarah yang sekarang beredar nih, kita pelajari dari Wikipedia dan lain-lain dan di bangku-bangku sekolah, katanya Islam itu masuk di abad ke-15. Padahal sesungguhnya sebenarnya Islam itu jauh sebelum itu sudah Islam Sumatera Barat. Minangkabau itu udah Islam. Banyak fakta-faktanya lah. Nah kan banyak pembelokan sejarah yang kadang-kadang itu ditelan mentah-mentah sama generasi muda. Ini makanya kalau misal teman-teman lihat Macan Idealis nih, mulai kita sisir-sisir. Macan Idealis, tolong ya, subscribe sekarang ya, subscribe. Kalau ada apa nih idenya ini yang songwriter-nya nih. Pokoknya kalau kita di sini berusaha memberikan yang terbaik buat sawah salah. Oh ya, baru usaha untuk magia yang terbaik untuk Indonesia tapi khususnya untuk orang Minang. Jadi orang-orang Minang, nanado di luar sinan harus tahu baso di Jakarta ku banyak suananyo orang-orang awak yang punya potensi mantap gitu. Nah, sianan manyangko Fasco kurang awak. Ado. Ya kan? Yeah. Orang mencari awak Orang Jepang sih. Ya kan, namua Takeda kan? Ya. Ah, tapi orang Minang. Saya dari Sulaiman. Sangkorang yang manula Arab. Nah, tapi orang awak ya. Jadi kami di Siko kini ko untuk magia tahu kasadualahnyo baso kami ko Daram, darah Minang. Nah, ikolah potensi orang awak yang ado di Siko kini ko yang insyaallah akan tetap selalu membanggakan Minangkabau dan bangga jadi orang Minang. Insyaallah. Arab bahasa di sarak bahasa di kitabullah. Tegakkan. Jadi apa ceritanya? Jadi lagu nanti masih dirahasiakan. Nah, ya? Lagu masih dirahasiakan. Insya Allah nanti kita bikin mini album lah ya. Kok kalau untuk yang pertama kok mungkin kami akan cover, tapi cover apa? Cari dulu lah. Bacon nextnya akan ada lagu-lagu yang kami pakai bahasa Minang. Ade. Pokoknya lagu bahasa Minang, musiknya internasional. Bahasa Minang, musik internasional. Jadi go internasional ya. Go internasional. Minang go internasional. Ya mantap banget. Ada tuh ada grup WhatsApp, grup WhatsApp ko Minang Dunia namanya. Minang Dunia. Jadi artis Minang Dunia. Jadi dari seluruh dunia yang di dalam grup tuh ada yang tinggal di Amerika, di Eropa, di mana saudara itu banyak sebenarnya di situ. Nah, tapi kami di Siko, biarlah kami di Indonesia, tapi kami insya Allah niom membuat karya yang bisa mendunia. Insya Allah. Amin. Ini mantap benar. Coba lah lagu, siap lagu itu lagu mana lah. Tapi kita dengar suara Minang. Lagu Minang. Fasco. Lagu Minang, kok lagu Android kok? Android, apa lagu yang? Lai dia tak. Aneh. Nggak mungkin batamu ruwe jobuku mangaden diharokan mangaden dijanjikan jo manita bu weh padia ya. Oh iya, mayo sayo. Iya. Apa sko? Masko coba dah. Masko coba sih aku bilang. Aduh cek kalau aku bilang kok. Perasaan tak lama membuat hati sama mandang kabar. Anta iyo tak indah tapi hati badan tak badan dan angin dingin. Oh, rupanya iyo jiwo adian dan dengan cinta Allah di setiap urang. Apo salah, apo dosa, adia tinggalkan.
Itu lagu siapa? Lagu siapa tuh? Hah? Lagu siapa? Cepu ada mau nyanyi ya. Cuma kan terkenal dulu. Oh, ya, upload dia di YouTube aja kena klaim lo enggak di label lo. Upload sudah. Klaim ya. Klaim seorang lah ya. Klaim seorang. Dengan suara Pasco singin. Suara Pasco be, Pasco lah, Pasco main gitar. Apa kalau main gitar lah? Lagu apa tuh? Lagu Hujan. Hujan kok lagu Pasco? Oh, lagu Minang? Iya, lagu Minang lah. Udah apa, pulang udah. Iya. Udahkan dua di rantau urang. Wajib. Di tanah jauh, nana lamu, nana den nanti di talua bayu, nak kunjung tibo. Ya mantap. Kau untuk informasi kau sana sedolanya, Vasco kau inyo lagi ya kadang di Jakarta. Tapi dia bisa ngecek Mas Minang dan baca itu tuh, di rumah Mas Minang lah kayak. Gak Mas Minang kan. Kampung mana? Kampung mana Mas? Kampung gua di Piangke Canduang. Piangke Canduang dikit tinggi, agam. Suku. Kalau suku si Kumbang. Bako ya? Apa si Kumbang? Bako berarti Tanjuang? Tanjuang ya? Tanjuang, apa Guci? Ambo Tanjuang? Ambo Guci. Si Kumbang, Tanjuang, Guci. Nah, jadi kok di kampung tuh itu. Tapi gue mencintai Minang tuh lebih dari segala, enggak tahu kenapa ya. Ajib. Aku bisa dengke jadi kepala desa kampung. Betul. Aku pulang kampung we orang kayak orang Piangke Canduang, kayak orang pulau. Itu potong kapau ya. Ada di Galapo, kalau ada Galah. Galah lagi. Sultan Nagari Sati. Orang rumah rawa kan. Orang rumah enggak. Enggak orang rumah. Campur-campur. Awak aku orang rumah enggak ada rawa. Takut jadi ini. Dado orang Minang. Coba ulang deh, Dado sejarah orang Minang kok takut jadi ini. Tapi dia menciptakan sejarah akhirnya. menciptakan sejarah baru untuk merubah sejarahnya orang Minang gitu ya. Enggak. Bercanda. Pokoknya intinya kau untuk sana sedolanya. Tak boleh buat takut ini. Tak boleh deh. Soalnya laki-laki. Takut guys ya. Takut ke Allah sih. La ilaha illallah. Ada ngomong cerita sekampung takut ini. Hah? Ada cerita sekampung tapi Dewi ini. Iya. Sampai datang wartawan ke kampung tu. Kece wartawan, bah kampung pak gua ni, bikin malu sih ni. Orang Minang tapi takui ke Dewi. Kan tak do sejarahnya orang Minang takui ke Dewi. Kece apa gua ke hoax tu. Entah. Iko dari mana pe informasi? Ada informasi. Anda boleh tu lah membukumpun orang kampung gua cepat kepala desa kan. Apa wartawan yang datang kan? Tolong saksikan. Buktikan kalau tidak seluruh orang kampung dengko takui de bini. Ado memang takui de bini tapi ndak kasadonyo do. Kalau kasadonyo tu tamalu awak ke pulau desa. Hanya kumpulannya lah. Laki bini kan sebelah kiri dikatakan kata kepala desa buat ni buktinya ya. Yang takut kepada istri diumumkan pakai mic kan pakai speaker kan. Tolong loncat ke sebelah kanan. Yang tak takut kepada istri loncat ke sebelah kiri. Kironya ke sebelah kanan seluruhnya. Kece wartawan kan pak tunggu dulu kira ada terakhir satu orang loncat ke kiri. Iko menyelamatkan muka saya kata kepala desa kan. Bapak panggil apa kata lu tolong pak bagi kiat-kiatnya rahasianya kenapa bapak loncat sebelah kiri tadi. Kok bisa enggak takut sampai sakampung atau takut di bini lah tahu orang seluruhnya. Apa aku nak takut di bini? Kalau urusan bako ke kida sama loncik itu pak, tanyakan rumah awak ini seluruh tadi dari rumah. Sama sih gitu. Itu apa nak tahu nyonya ancam tadi pak, enggak loncik kida dan nampuannya ya. Itu terpas tu ke kida pak. Itulah ceritanya. Jadi sana-sana ya, tak ada ceritanya, sejarahnya. Sejarahnya tak ada. Aku kan cuma dicerito. Aku aslinya tak ada. Aslinya tak ada. Tak ada. Awak takut jawab. Takut. Kalau Vasco memang you takut jadi ini. Tapi kalau ditelepon dari rumah aku pakai video call tang. Di mana siapa ya? Mana video ya? Tapi lah pulang
Ada kawan pakai baju my journey, my adventure. Baru minum ke kedai kopi, telepon mini pulang ya. My life, my adventure. Itulah ada senak ya. Ikut-ikut yang kawa reformasi de daram gua, daram seluruhnya. Wah daram memang buat malu orang kampung, orang Minang. Ada yang buat malu orang Minang. Contohnya saja orang Minang kalau tidak pandai mengaji itu malu. Aib. Wah kadang di surau. Ya. Kalau pasco kadang di rantau. Ya. Kau tidak pandai nawa arah maklum kan. Tapi ini pandai. Iya. Tapi kau tak kena tidak pandai mengaji ya. Itulah. Nah itu harus di permasalahan. Pasco bilang tapi di Jepang je. Pasco cuma ngaji sih. Ngaji lah sangin lo. Ngaji lah Al-Fatihah. Bang Eda lah bang. Al-Fatihah. Wah. Eko di video kedua Eko awak tes Al-Fatihah kini awak lu mas tes. Kalau kini awak takwiria kan. Takwiria ya bagus tes bagus video. Waktu tu lagu terakhir cek lagu dah. Lagu itu? Semarang lah. Tadayu Rayuan Sayang. Tadayu Rayuan Sayang. 9 bulan 10 hari menahan ragam sabala menanti. Lama lagu aja. Menyabungnya basara diri darah tak tumpah menyiram bumi colong tak dengar renge jotangi pau bejari sanang lati jaso mande indah kata jo ame ja somande indah kata bale biya babungka pera jo ame. Doakan ya guys ya, doakan kami bertigo dari Sulaiman, Umaru Takeda, Vasco Rusemi yang tergabung dalam Darah Minang ya. Insyaallah kelompokku, grupku menjadi asbab hidayah. Amin. Bermanfaat nah untuk nagari, untuk kampung halaman, untuk negara awak aja, terutama untuk agama ya. Amin, insyaallah. Ingat orang awak gadang di surau, balik ke surau. Mudah-mudahan doa mati di surau seluruhnya. Amin. Amin ya Allah. Mati dalam sembahyang, mati dalam irian agamu. Amin. Insyaallah wa doakan. Tolong dulu yang menonton video gua absen lu di mana kampuang? Ya tulis di kolom komentar ya, kampuang di mana, suku di mana, merantau di mana. Oke. Okay? Dan jangan lupa di-subscribe Macan Idealis dan Takaida Music. Ledo subscribe gua. Lah Leda. Takaida Music. Cari. Pakai C yo, musiknya. Jangan pakai K. Okay lah. Baik. Bismillah. Cukup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.